Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Sagir, reporter Angga 16 Jakarta. Hari ini sedang berlangsung sebuah kegiatan yaitu tentang hukum, di mana dari Kementerian Hukum perlindungan hukum terhadap anak dalam era globalisasi. Jadi semua siswa yang diwakili. Jadi untuk mengikuti menyimak kegiatan. Nah inilah keadaannya dan situasi. Dari orang yang buka privasinya, terus orang yang buka privasinya itu menyebar luasan berita-berita yang beda dari dari dibuka privasinya. Si tentang pelanggaran privasi di undang-undangnya itu ada di pasal 2 yang namanya undang-undang. Jadi orang akan melawan hukum akses komputer atau sesuatu orang lain dalam privasi. Dan itu menggunakan narkoba, orang tua kalau ada anak yang menggunakan narkoba, orang tua atau wali wajib melaporkannya tidak? Oh,
serta bimbingan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia Fatmawati kelas 9. Oke. Okay. Nama apa, Pak? Enggak tahu. Ya. Apa aja tadi yang telah disampaikan oleh bapak-bapak atau kakak tadi? Ya, tadi ada 3 materi yang disampaikan. Pertama tentang narkotika, ya, terus yang ketiga sama tentang media sosial di era globalisasi tahun zaman sekarang. Apa aja sih yang tujuannya itu, arahnya kemana, paham nggak? Maksudnya, ya, kenapa harus ada kegiatan itu? Ya, tujuannya biar siswa madrasah Hingga Negeri 6 ini mendapat edukasi yang lebih, mendapat pengetahuan yang lebih, gimana caranya tuh bisa menyikapi era globalisasi tahun sekarang gitu loh, kan dengan zaman-zaman yang udah banyak yang agak gak bener gitu. Ya. Oke, kalau dari tadi kayaknya tadi ada bagi-bagi hadiah. Iya. Itu hadiahnya kalau apa? Kalau bisa ngejawab ada pertanyaan atau gimana? Kalau misalnya kayak kan abis kakak-kakaknya nerangin kayak pengetahuan itu, kan kita nanya nih. Nah itu kalau kita nanya kita bisa dapat hadiah gitu. Terus kan ada 5 kelompok. Kalau yang kelompok paling terbanyak jawab nanya pertanyaan itu dapat hadiah paling gede gitu. Tapi isinya makanan juga sama aja deh. Hadiah snack gitu deh. Kenyang dong ya? Iya lah, kenyang banget. Kelompok 5 itu dapat hadiah paling gede tuh kalau saya, Pak. Pengen sering-sering gak kegiatan kayak gitu? Banget, pengen. Banget ya? Seru ya jadinya ya? Iya. Katanya nanti pengen dibikin acara lagi besar lagi sama apa tuh Pak namanya, UML. Ya, itu namanya UML. Ya, tadi itu namanya apa? Apa? Yang tadi yang edukasi itu namanya apa? Badan. Tadi kan dari Kementerian ya, Hukum dan HAM kan? Ya, Mas Deruna. Jadi katanya dia nanti pengen bikin acara yang lagi besar lagi di MTs Negeri 6 kayak ini. Kalau dapat persediaan dari kepala sekolah. Nah, menurut kamu apa yang udah kamu dapat tadi? Menurut saya banyak. Secara ilmu ya, bukan secara snack, bukan? Iya. Tapi snacknya juga. Iya, iya. Tapi lebih kayaknya lebih terutama mendapatkan ciki. Tidak juga sih. Enggak bohong. Ilmu lah ilmu. Biar kita wawasannya tambah gitu deh. Tambahnya tambah luas. Kalau tadi apa bullying, kemudian yeah, apalagi narkotika juga ya, yeah, harus segera melaporkan walaupun itu keluarga ya. Iya, yeah, betul. Jadi biar ditangani, direhabilitasi. Kamu perlu direhab gak? Enggak lah, emangnya saya apa? Pak, kapan-kapan itu ada acara tes urin, Tes urin. Iya, tahu. Terus kalau ketahuan gimana? Iya kan salah dia, bukan salah. Tapi enggak murah loh. Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup ngobrol-ngobrolnya sama dia Fatmawati kelas 9 yang sudah mengikuti kegiatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. See you next time, ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.